Halo teman-teman semua, kembali lagi di Majatos. Kali ini kita lanjut lagi main Aksi Infinity, masih dengan tim kita Aqua, Beast, dan Plant. Yuk kita nontonin replay kita di arena. Ronde pertama, Aqua, Beast, Plant lawan Bird, Beast, Plant. Ini karena dia ada move yang bisa steal energi ya. Kita habisin semua nih energi di awal nih kali ini. Sambil keluarin carrot kan buat nambah energi kita, siapa tahu. Oke, sejauh ini masih banyak darahnya si Plant. Oke. Ini saatnya kita bantai Plant-nya dia. Bagian ini sih biasanya agak tricky sih, soalnya kadang-kadang Bird-nya bakal keluarin langsung move untuk ngebunuh si Aqua-nya. Tapi ya, fortunately kita berhasil lewat tadi ya. Sekarang tinggal si Bird. Ini kalau dia keluarin lagi move yang untuk ngebunuh Aqua, habis. Oh, makanya tadi kita putusin untuk pakai si Beast-nya duluan. Kalau kayak gini sih terserah dia sih, mati sendiri. Oke, menang match yang pertama. Next kita ada ronde yang kedua nih. Kita lawan Bird, Beast, Bug. Jarang ketemu Bird sama Beast sama Bug. Bahkan udah jadiin tank sama dia. Kita coba steal energi dia di awal, tapi ternyata dia udah habisin semua, dia pakai ketiganya. Tapi unik ya, box-nya dia pakai kartunya Plant, jadi darahnya lumayan tebel. Yang gua bingung sih ini Bird-nya kartunya Aqua. Gile, ini asli capcay. Tapi kadang kalau bagus mixing-mixingnya justru lebih sakit, lebih kuat ngelawan kartu-kartu yang pure sekalipun ya kan. Aksi-aksi yang pure sekalipun. Pok, kena tabok terong lo. Terong kan. Wortel. Critical tidur. Ini sih agak berbahaya sih. Tadi harusnya kita keluarin move yang water, yang aqua, untuk mendekatin speed ekornya. Tapi gak apa-apa lah ya. Ini nih yang paling males nih. Bisa stun. Move paling berbahaya itu kalau kita dikeluarin kumbu. Terus serangan berantai. Lagi 4 darahnya, buset dah. Oke, finishing. Mantap. Nah, next ini replaynya kita. Kita bakal ngelawan Aqua, Beast, sama Plant. Ini kalau nggak salah yang Aquanya ada keong di kepalanya deh. Keong. Oke, sama-sama Aqua, Beast, dan Plant. Nah, ini Plant-nya dia nggak ada yang steal energi nih.
Jadi sebenarnya kita nggak harus keluarin 3 energi nih di awal. Tapi ya sudahlah ya. Lumayan kita keluarin carrot buat nambahin energinya kita. Habis tanknya. Tanknya kita sih juga nih. Habis. Boom. Oke, handle kita habis. Kita mesti recharge nanti ya. Tapi kebetulan ini bisnya kita belum mati. Jadi kita masih bisa serang buat nambah energi. Wah, pakai last stand segala lagi. Untung ada pedang tadi. Dan lumayan tadi kita dapat tambah energi tambahan. Full dia keluarin 4 kartu. Wah, nambah energi satu dia, guys. Gigit dan pedang. Bam! Menang. Oke deh guys, sekian dulu video kita kali ini ya. Ditunggu replay-replay kita selanjutnya. Oh iya, ngomong-ngomong, kalau misalnya teman-teman semua pengen ngeliat top player mainnya kayak gimana, kita bisa coba ambilin replaynya ya. Pemain-pemain lagi yang atas di arena nih, top 100. Kalau mau, kabarin di komen ya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dah.